kerajaan perlu prihatin kalau buat perbandingan dengan rumah PPR KPKT, begitu juga SPNB, yang mana kita begitu prihatin. Ya, kita melihat nasib rakyat ini dalam kerajaan persekutuan. Di dalam kerajaan negeri sendiri, perkara ini tentu lihat. Kalau ingin menyalahkan GST, konon kenaikan rumah, tidak adil sebab GST belum dilaksanakan. Sedangkan kenaikan rumah sudah bermula 2008 lagi. Tambahan pula untuk Bumi Putra, untuk subsidi kepada untuk Bumi Putra dihapuskan sama sekali. Sudah tentu rakyat rasa tidak selesa keadaan ini, dan kita mengharapkan kerajaan Selangor sekali lagi memberi perhatian khusus. Kerana kalau negeri dah maju, negeri berkebajikan, maka yang penting rumah. Sebab rumah ni kita tidak mahu lihat mereka yang berpendapatan rendah masih menyewa. Mereka sangat memerlukan rumah.